Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya ingin share sedikit ini tentang PS2 pet saya yang terakhir saya beli. Itu kondisinya kemarin minus ya, tapi sudah saya perbaiki. Kemudian saya rencana bongkar. Setelah saya bongkar ternyata banyak debunya dan sudah saya bersihkan, dan ini saya coba tambahkan kipas RGB, tetapi tidak saya pasang, hanya saya taruh di atasnya saja. Kita akan coba nyalakan ya. Ini RGB pakai fan KC 120 Rainbow. Jadi bling-bling PS2-nya. Ini untuk cover atasnya saya lepas ya. Pakai modul step up ke 12 volt. Ini nih kalau lampunya saya nyalakan lampu ruangan. Us. Kita coba pakai main game. Ini untuk kipasnya tegangannya 12 volt, untuk modulnya kalau kita pakai USB PS2 dapatnya tegangan maksimal 11, tapi sudah maksimal ya nih. Untuk kipasnya tidak masalah ya, kurang sedikit tegangnya tetap bisa berputar, dan lampu LED-nya itu terang. Kita cuma main Basara, udah sering ya. Itu nggak apa-apa, pakai karakter Basara yang lain. Cover atasnya. Untuk tegangan kipas nih. Jadi ini kalau pakai lewat USB depan ini pakai kabel ya. Kalau teman-teman masih ragu atau takut untuk solderkan langsung untuk kabel plus minusnya yang 5 volt ke port USB PS2 ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. なんたること、我が軍の補給路が断たれました。完全包囲したか。親方様、この戦、我らの勝利でございますな。若者が、慢心するなと言っておろうが、報告、報告。